Hai guys, sekali lagi bersama dengan saya Daddy Lex. Okay, hari ni kita buat konten biasa-biasa je. Okay, hari ni kita sekejap lagi kita nak pergi ke rumah satu kawan kita ni. Dia ni adalah salah seorang pakar stickers. Okay, dan kita ada buat, ada minta dia buat satu projek iaitu tentang kitchen. So nanti kita nak ambush dia, tengok macam mana. Alright, apa-apa pun kita follow lepas ni guys. Ciao, bye. Okay guys, kita dah on the way. Alamak, jalan sempit pula ni. Suka hati je parking tepi jalan. Nah, inilah sifat-sifat manusia yang mementingkan diri sendiri. Ha, sorry guys kalau tersebut. Okay, kita dah nuwe ke rumah Roni. Kita nak ambush dia. Kita nak tengok apa yang dia buat. So, kita dah suruh dia buat satu kitchen untuk kita, kan? Sebab customer dah minta nak suruh buat kitchen. Sebab dekat tempat dia, dia boleh buat macam-macam tentang yang berkaitan dengan stickers lah, kan. Contoh dia, you all nak buat wrapping pun dia ada buat. Berbagai jenis sticker cutting pun dia ada buat. Yang printing actually saya tak sure sangat. Tapi kalau yang kecil-kecil dia buat kot, kan? Sebab saya tengok sebelum ni, yang kecil-kecil dia ada buat. Takut yang stiker printing yang besar-besar lah, yang you all nak buat apa, buat design pelik-pelik ke apa kan, nak buat talk club ke, tu dia ada buat. Tapi untuk yang besar-besar ni saya tak sure. Tapi kalau stiker cutting ni, you sebut je. Nak letak kat kereta ke, nak letak kat motor ke, letak kat lori, bapak sekalipun, besar gedabak pun dia ada buat. Okay, so kita dah nuih ke rumah dia. Setiap lagi kita nak ambush dia, tengok apa yang dia buat, kan? Okay, so mana yang berkenan kawasan seluruh Sarawak ni, boleh juga cari dia dekat Facebook, Ron Sticker. Dia hasil kerja dia cukup halus guys. Okay, halus, hasil dia halus, I like it. So mostly ya, stiker yang saya buat dekat kereta saya dengan motosikal saya, semua saya buat kat dia. Tapi hari ni kita suruh dia buat projek pelik-pelik sikit, itu kitchen, kan? Warna tu nampak macam remeh je. Kita dah suruh dia buat. Sebab sebelum ni kita ada suruh buat kitchen juga. Tapi entah, macam tak ada konten sangat kan. So kita suruh dia buat kitchen. Ini kita nak buat konten pula, kan? Nak tengok apa benda yang dia buat. So kita promosikan kawan lah, kan? Pisahkan kawan. Ini nama dia, kawan tolong kawan, kan? Kita tolong promotkan kawan. Walaupun kita tak dapat tolong dia daripada segi kewangan ke apa ke, kita tolong nak promote bisnes dia pun jadilah. Okay, so guys, stay tune. Kita dah nuwe dah ke rumah dia. Okay guys, kita dah sampai. Kita tunggu dia bukakan pintu. And nanti kita dah panggil dia. Okay, rumah dia kat kawasan ni. Kalau you datang kat sini di Sibu, kalau you nampak JNT, tak nampak ke tak lah, bangunan JNT dan bangunan apa ni, kalau tak silap cash sweep ke apa, Toto Magnum tak apa tak. Bagi yang kaki nombor lah, kan? So kita dah sampai, meh kita tengok apa yang dia dah buat. Okay guys. Right, sorry guys tak pakai mask sebab pergi rumah aje. Okay, dia pakai kaki radius guys. Ni motor dia. Okay, tengok rumah dia berdekatan dengan JNT. Kalau ada nampak, oh tak nampak sini. Kalau sini nampak klepot, kelang klepot putih. Dan sini nampak bangunan JNT. Dan sini cash sweep. Saya pun lupa. Okay, ni rumah dia.
nampak bangunan ni, inilah rumah dia. So guys, bagi yang baru datang kat sini nak pergi buat stickers, boleh lah, you all datang sini. Hai, apa yang belakang dah? Nah, ni orang dia dah sampai dah. Tengok muka dia senyum tu. Eh, siap dah. Ha, okay. Ni yang dia buat. So kita suruh buat kitchen project. Kita suruh buat kitchen. Kita review dulu. Ni muka dia. Kalau you all nak buat stiker, boleh datang. Boleh halo-halo dia. Bagi nombor telefon sikit. 010-427. Eh, betul kah? 0513. Nombor sendiri pun tak ingat. Okay guys, right. So ni lah dia kitchen. Dua pieces kitchen yang customer kita request. Kita suruh dia buat. Okay, kalau you all rasa nak buat wrapping sticker kereta korang ke, motosikal korang ke, nak buat apa jenis sticker sekali yang melibatkan sticker, boleh datang tempat dia. Boleh halo-halo lah nombor tadi, nanti kita akan masuk dekat description lah nombor tadi. Right. So guys, apa pun stay tune. Kita akan lepas ni akan balik dan kita akan bagi customer kita lah. Right. Okay, ciao.